Ya, putus. Mana masih jauh lagi. Ya udah nih, pakai sendal aku sebelahnya aja. Terus kamu gimana? Udah, nggak apa-apa. Ayo. Gege, kamu janji ya, apapun yang terjadi kamu gak akan berubah. Kita sahabatan selamanya. Iya Bu, pokoknya semua ini dengan bangunannya sekitar 2 M. Sejak kapan ada pemulung di kantor ini? Lisa? Ibu kenal dengan orang ini? Enggak mungkin lah. Lisa, seorang pengusaha muda, kenal sama gembel. Iya, Pak. Hah, untung aja ketemu kuncinya. Gege, aku minta maaf ya soal yang tadi. Kamu nggak marah kan? Tadi itu aku nggak mau aja. Orang itu gagal kerja sama-sama aku karena lihat aku temenan sama gembel maksud kamu. Nggak apa-apa kok Lisa. Ih, sekarang keren ya kamu, sukses. Iya Ge, sukses. Oh iya, nih ada sedikit buat kamu. Nih, ambil aja. Bye-bye, Ge. Jahat kamu, Lisa. Pak, Pak Raka. Pak, coba pertimbangkan kembali, Pak. Bukannya kemarin Papa sudah sepakat. Maaf ya, Bu Lisa. Ini sepenuhnya keputusan bos saya. Tapi, Pak, Pak Raka. Bukannya Bapak pemilik Kedas Beauty? Jadi, pemilik sebenarnya itu Ibu Gege. Ah, Ibu Gege. Muda seperti saya, kenapa ngemis seperti dia? Oh iya, lupa. Ada sedikit nih buat kamu. Bibit pemutih dari Kedas Beauty yang mampu 10 kali lebih cepat memutihkan kulit kamu. Cukup hatimu saja yang gelap, kulitmu jangan. Nih.